Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Tekad kuat untuk mengangkat prestasi dilakukan oleh manajemen Arema FC dengan menunjuk Fernando Valente sebagai pelatih kepala baru yang akan memimpin tim di kompetisi Beri Liga 1 2023 hingga 2024. Hari ini kami umumkan secara resmi bahwa Fernando Valente sebagai pelatih kepala Arema FC, ungkap manajer tim Arema FC, Wibie Dwi Andrias dalam sesi konferensi pers di Stadion Gajayana, Kota Malang pada Rabu, 23 Agustus 2023. Wibie mengungkapkan bahwa Fernando Valente dirasa adalah opsi terbaik untuk mengangkat prestasi tim sebab tidak hanya dari sisi teknis tapi juga untuk mengangkat mental pemain di pertandingan. Dari beberapa opsi, pilihan kami jatuh pada Fernando Valente. Kami butuh pelatih yang secara rekor tidak hanya bicara soal teknis, tapi juga bisa mengangkat mental pemain, tambah Wibie. Fernando Valente sendiri cukup optimis untuk bisa mengangkat prestasi Arema FC dengan dukungan seluruh awak tim termasuk supporter. Dukungan sangat dibutuhkan karena dirinya bukanlah pesulap yang bisa mengubah keadaan dengan seketika. Saya bukan seorang pesulap dan saya tidak melakukan keajaiban untuk memenangkan pertandingan. Saya seorang pelatih dengan ide yang jelas tentang bagaimana sepak bola harus dimainkan dan saya bersemangat dengan para pemain saya, karena merekalah yang membuat saya bahagia saat mereka bermain dengan penuh semangat dan keberanian untuk ide-ide kita, ungkapnya. Fernando Valente menekankan kepada pemain untuk memberikan usaha maksimal di lapangan. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Tergantung pada keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan kami dan kami ingin menggunakan perilaku ini untuk memberi penghormatan kepada para korban Stadion Kanjuruhan karena jika tidak, mereka akan mati sia-sia, tegasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.